Saya dulu pernah kuliah di Fakultas Kedokteran. Kemudian waktu praktek anatomi menggunakan mayat, memotong mayat. Bagaimana? Sekarang saya sudah tobat. Ya bagus bertobat, enggak boleh menggunakan mayat, memotong mayat. Ini enggak boleh kecuali mayat orang kafir. Karena memang kebutuhan. Mayat orang Islam enggak boleh. Karena apa? Mayat orang Islam mulia. Dan memotong mayat itu dosanya sama seperti waktu dia memotong waktu hidup. Kasru adzbil mayyiti kakasri hayyan, kata Rasulullah. Memotong mayat ketika dia sudah mati sama ketika dia memotong waktu hidup. Hukumnya haram dan dosa besar. Syekh Albani ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan kalau memang terpaksa harus dia melakukan anatomi, ya mayat orang kafir, enggak boleh orang Islam. Enggak boleh.